بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum, hai, selamat pagi semua. Saya Rafizah dari Rafizah Habibu Crochet. Baik, kali ini saya akan tunjuk satu video berkenaan dengan Bing Stitch juga, tetapi berbeza dengan video saya yang sebelum ni. Kalau yang sebelum ni, ini hasilnya. Ini dikait daripada kiri ke kanan, pusing dan kait lagi, pusing dan kait lagi. Sama juga dengan yang ni. Dan kalau anda perhatikan, bila kita pusing kait, corak yang terhasil dia macam apa, sengit berselang-seli. Tetapi untuk video kali ni, bezanya begini. Saya akan tunjukkan untuk mengait Bing Stitch dalam keliling lah, dalam bulatan. Maknanya kita akan bentuk dia jadi bulat. Dan kalau anda perhatikan juga, berbeza sebab yang ni kita akan kait bahagian hadapan. Bukannya pusing, habis satu baris pusing, habis satu baris pusing. Berbeza dengan yang ni lah. Baiklah, kita mulakan. Di tangan saya dah pun ada 20 chain yang akan saya sambung nanti. Dan saya akan guna terus rapat ke paling hujung hujung chain kita ni. Untuk kiraan 20 lah. Jadi kita sambung dulu. Okay, di sini. Slip stitch. Dan di ruang yang sama juga, chain yang sama tadi, kita akan terus kait Bing Stitch. Tetapi sebelum tu, dahulukan 2 chain dan kita mula Bing Stitch. Skip 1, kait di sebelahnya. Skip kait sebelahnya sampailah ke hujung. Okey, lagi satu yang terakhir, Bing Stitch saya di sini. Skip satu, mulakan. Kaut sekali, habiskan ke semua loop chain 1 dan kita akan beralih. Ini adalah row pertama, baris pertama. Jadi kita akan sambung macam ni dan kita akan beralih ke baris yang seterusnya. Baik, di sini kalau anda nampak, kita akan guna yang kedua di sini. Kita ada dua lubang tu, kita akan guna yang kedua. Berbeza dengan video kita sebelum ni, kita guna yang pertama. Tapi untuk ini kita guna yang kedua. Untuk apa, keliling. Bing Stitch keliling. Kait bing macam biasa lah. Okay, nampak? Tusuk di sini. Sangkut. Kalau nak buat sarung
apa hand sanitizer kecil tu pun boleh ni. Guna benang kecil lah. Nah, terus kait sampai habis row. Lagi sekali kita akan sambung hujung kaitan kita ni. Kalau anda semua nampak, sini ada, dah ada 2 biji. Okey, sini 1 dan 2. Ini maknanya kita berada di landasan yang betul lah. Terus saja ulang macam tadi untuk sambung. Okey, nampak? Ada 2 tu. Masukkan sini. Terus kait bain stitch. Terus kait sampai hujung row. Saya akan tunjuk yang last untuk sambung hujung ke hujung row ni. Lagi sekali kita akan sambung bawa di space yang kedua. Mula dengan bin stitch dan akhir nanti saya andaikan kita sudah selesai menyiapkan projek kita. Saya akan tunjukkan cara untuk menamatkan hujung itulah. Baiklah, kalau kita perhatikan, tengok yang bahagian kiri, di sini pergerakan dia, yang ini pula di sini. Di kiri ni kita ada 1, 2, 3, 4 dan untuk sambung kiri kanan ni pastikan bilangannya sama. Kalau yang ni, yang ni bukan ya, yang ni sekali di sini. Nah, untuk permulaan ni je. Jadi 1, 2, 3 dan 4. Jadi kita akan slip stitch ke dalam space yang kedua ni. Ini penamat kaitan stitch bin bagi apa mengait keliling. Terus ini. Okey, jadi itulah lebih kurang kaitan stitch bin yang dikait keliling. Sekian dulu daripada saya. Terima kasih.